Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan melakukan review terhadap suatu judul baru yang baru terbit di Indonesia ya. Dan penerbitannya lumayan kontroversi di kalangan pembaca Indonesia. Kontroversinya tidak lebih dan tidak bukan karena masalah harga ya. Bentar akan saya jelaskan lebih rinci. Jadi pertama judul yang akan saya review kali ini adalah Kaiju No. 8, Kaiju No. 8, sebuah series dari Shonen Jump Plus yang khusus digital ya. Dan sampai sejauh ini di Jepang sudah sampai volume 5, sedangkan di Indonesia baru terbit pada bulan Februari atau Januari ya, lupa. Kalau bukan akhir Februari, akhir Januari, awal Februari lah. Pertama kita ceritakan dulu tentang latar belakang ceritanya ya. Kaiju No. 8, dari judul aja kita udah tahu sih judulnya kaiju, jadi hubungannya pasti dengan monster. Dan iya, tokoh utamanya adalah ini yang ada di cover. Kalau dari deskripsi belakangnya adalah seperti ini. Jepang, negara dengan tingkat kemunculan kaiju tertinggi di dunia. Tiada hari bagi negara tanpa berhadapan dengan kaiju. Nah, jadi kali ini review sudah pasti saya akan membahas tentang isinya. Jadi kalau masih ada yang belum baca, sebaiknya nggak nonton sih, karena pasti kena spoiler. Tapi kalau nggak apa-apa kena spoiler, jadi nggak masalah. Pertama tentang kaiju, tokoh utama kita sini adalah yang ini. Tapi ini bukan sosok aslinya ya. Sosok aslinya dia itu ini manusia biasa. Dan tugasnya adalah seorang pembersih bangkai kaiju. Jadi kaiju itu artinya dalam bahasa Jepang itu monster ya. Jadi dalam komik ini dunianya sering dimunculi oleh kaiju atau monster. Dan Jepang merupakan tempat yang paling, salah satu tempat yang paling sering didatangi oleh kaiju. Jadi disitulah ceritanya bertempat ya, berlatar belakang, berlatar tempatnya. Jadi di Jepang ini ada satu pasukan yang namanya pasukan pembasmi. Ini tugasnya bangkai-bangkai kaiju yang ukurannya luar biasa ya. Pasukan pertahanan nama pasukannya, ternyata saya lupa nama pasukannya. Namanya pasukan pertahanan, jadi mereka khusus membasmi kaiju-kaiju yang muncul. Dan si tokoh utama ini dulunya bercita-cita jadi pasukan pertahanan juga, cuman karena ya kemampuannya tidak mungkin, kemampuannya tidak tidak dapat menyampai standar dari pasukan pertahanan tersebut. Akhirnya dia tidak terpilih walaupun ikut beberapa tes ya. Akhirnya dia jadi pilih pekerjaan lain, yaitu membersihkan bangkai kaiju. Nah, pada suatu hari saat sedang membersihkan, tokoh utama ini diserang oleh kaiju yang tersisa dan masuk rumah sakit ya. Tapi tiba-tiba muncul kaiju kecil kayak gini dan masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah itu boom, dia jadi kaiju deh. Ceritanya mulai di sini ya serunya. Bagaimana dia hidup sebagai kaiju, manusia yang bisa berubah jadi kaiju, dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi selain mendapat kekuatan luar biasa, dia juga harus menyembunyikan identitasnya, karena kalau tidak dia bisa-bisa dihabisi oleh pasukan pertahanannya. Dan karena tiba-tiba mendapatkan kekuatan seperti ini, dia jadi ingin kembali mendaftar sebagai pasukan pertahanan untuk terakhir kalinya. Dan disitulah ceritanya berkembang ya, sampai akhir volume, dimana dengan sangat terpaksa dia memperlihatkan dirinya berubah jadi kaiju di depan peserta tes pasukan pertahanan. Jadi ya inti ceritanya sih gitu. Dan semakin lama bakal semakin berkembang terus ceritanya. Kalau saya sendiri udah baca sampai yang terbaru sih di aplikasi Shonen Jump ya. Jadi update, saya koleksi cuma untuk sekedar koleksi aja sih. Karena saya suka ceritanya, jadi sudah pasti saya bakal koleksi ya. Cuman mengenai kontroversi yang saya sebutkan tadi, dimana banyak pembaca yang mengeluh. Pembaca mengeluhnya cuma di satu hal sih, dimana harganya ini kalau untuk komik Indonesia termasuk sangat mahal ya, 55.000, namun ukurannya sangat kecil. Ukurannya sama seperti komik newspaper pada umumnya yang reguler, komik yang kertas koran yang kecil ya. Makanya banyak orang yang mengeluh kenapa bisa harganya semahal ini padahal ukurannya sekecil itu. Tapi kalau kata penerbit sih, karena ada 4 halaman warna, makanya mahal. Entah itu betul atau enggak ya. Padahal kalau ukurannya diperbesar sedikit saja, pasti banyak orang yang tidak akan protes ya, menurut saya. Ya, semoga penerbit bisa mendengar dan ya kalau ada niat, saya berharap mereka mau berubah ukurannya, mumpung masih volume 1. Nah, itu cuma keinginan saya sih, nggak menuntut juga. Oke, selanjutnya saya akan coba membandingkan ini dengan versi lain dari komik ini. Yang pertama ada versi Jepang originalnya, versi Tankobon, dan ada versi Inggrisnya. Jadi saya akan membandingkan ketiga versi ini. Pertama dari segi ukuran ya. Kalau dari segi ukuran sih, yang versi Jepang ini nggak terlalu beda jauh ya sama versi Indonesia. Nah, bisa dilihat ini bedanya, beda tingginya cuma segini. Dan lebarnya hampir sama. Harganya 480 yen. Kalau di kurs ke Indonesia mungkin sekitar 60 ribuan ya. Beda dikit banget sama yang versi Indonesia nya. Cuman bedanya ini ada jaketnya. Ini gambar versi full dari covernya ya. Jadi cover depan dan belakangnya menyatu. Keren banget dilihat kalau gini. Kalau menurut saya, seandainya yang versi Indonesia juga pakai jaket sih, orang nggak bakal ngeluh juga sih, karena wajar kalau pakai mahal kalau pakai jaket. Cuman kan nggak pakai jaket juga, jadi ya itulah mungkin penyebabnya banyak yang mengeluh. Lalu ini bagian dalam dari jaketnya. Lalu kalau ukurannya dibandingkan dengan yang versi Jepang, versi Inggris atau Fish Media, nah ini jauh beda ya. Secara kita tahu memang Fish Media itu ukurannya besar. Dan komik Indonesia yang ukurannya sama dengan Fish Media yang normal itu adalah City Hunter ya, yang terbitan Akasha. Kalau dari cover, kita lihat dari cover, yang Indonesia sama Jepang, kayaknya Indonesia lebih kecil ya, karena ini gambarnya lebih besar. Kita bisa lihat di sini, lebih mendekati ke ujung, ini sudah agak jauh sedikit. Jadi yang versi Indonesia itu agak lebih diperkecil gambarnya ya. Bukan diperkecil sih, diperkecil. Soalnya ininya hampir kelihatan semua, sedangkan ini agak kepotong ya. Dan dilanjutkan di belakang. Sedangkan Indonesia ini yang bagian belakangnya terkesan terlalu ke sana ya. Kalau yang versi Inggris, kayaknya mengikuti yang versi Jepang dikit ya. Iya. Lebih cenderung ke mengikuti yang versi Jepang. Ya wajar sih, yang Jepang yang original. Lalu kalau kita lihat bagian dalamnya, versi Indonesia ada 4 halaman warna. 1, 2, 3, 4. Lalu versi Inggris ada, versi Tankobon ada 1, 2, 3, 4 juga. Dan yang versi Fish Media, versi Inggris juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi semua versi sama ya, ada 4 halaman berwarna. Kalau segi harga ini tadi 55.000, Ini 480 yen atau sekitar 60 ribuan lah. Dan yang ini $10 sekitar 150 ribuan lah ya kasarnya. Jadi harganya ini sekitar 3 kali lipat dari versi Indonesia. Jadi wajar sih kualitasnya paling bagus. Saya dulu rencana mau ngelengkapin yang versi Indonesia aja karena terbit di sini, cuman entah kenapa jadi agak ragu sedikit gara-gara kualitasnya kayak begini. Semoga saya bisa koleksi yang versi Indonesia aja ya. Nggak kegoda sama yang versi Inggris. Lalu kita coba lihat perbedaan di bagian belakang ya. Ups. Kalau versi Jepang bagian belakangnya ada semacam, saya nggak tahu ini apa, nggak bisa baca. Dan ada preview untuk volume selanjutnya ya. Kalau versi Indonesia bagian belakangnya ngikutin persis yang versi Jepang. Ada penjelasan tentang kaiju dan preview film selanjutnya. Sedangkan yang versi Inggris sama, ada penjelasan tentang kaiju dan ada yang berbeda di sini ya. Ini ada halaman tambahannya dan juga kata-kata dari pengarangnya. Ya, ini diambil dari sini sih pasti, kata-kata pengarang. Lalu yang ini dan ini sepertinya diambil dari sini. Ini diambil dari cover bagian dalam yang versi Jepang ya, bagian belakangnya juga. Jadi yang versi Fish itu nggak membuang gambar sama sekali ya, mereka ngambil semua, bahkan dari covernya. Saya harap yang MNC juga kayak gitu sih. Daripada ngebuang cover dalamnya, mending dikasih masuk ke dalam sini ya, supaya lebih apa ya, lebih worth it sama harganya gitu. Oke, kita masukin idol ini. Jadi kesimpulannya, saya bakal tetap beli yang versi Indonesia sih, mau nggak mau, karena itu pilihan yang paling murah untuk koleksi ini. Ups. Kalau versi Inggris, lihat keadaan lah, saya bakal koleksi atau enggak. Jadi ya, saya rasa itu review saya tentang Kaiju No. 8 ini, atau Kaiju No. 8. Semoga dapat membantu kalian yang ingin koleksi atau tidak, atau yang sedang bingung mau koleksi atau tidak. Semoga keputusannya menjadi jelas setelah nonton ini, baik mau beli atau enggak ya. Saya nggak bakal maksa orang beli. Tapi kalau cerita dari segi cerita, saya rekomendasi banget sih. Ini salah satu komik favorit yang saya ikutin setiap minggu di Shonen Jump app. Jadi kalau dari segi cerita saya rekomend banget. Jadi ya terserah keputusan kalian sih. Ya, saya rasa itu ya review kali ini. Nantikan saja review selanjutnya. Yang selanjutnya saya review mungkin adalah Planetes, Promise Neverland, dan Kingdom. Kingdom itu bukan Kingdom yang perang-perang Cina itu ya, tapi Kingdom yang one shot, yang 2 cerita itu, yang prequelnya Kingdom Netflix katanya. Jadi siapa tahu ada yang salah paham. Jadi ya, terima kasih telah menonton. Nantikan saja video-video selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa dan bye-bye.